Shalom, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa karena kasih-Mu menyertai kami. Kami masih diberikan kesehatan di pagi yang indah ini. Untuk itu ya Bapa, kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini yaitu hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 yaitu dari Hosea 6 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jika kita belum mengenal seseorang, maka kita tidak akan mengasihinya. Mengenal seseorang tidak hanya sekedar tahu nama dan identitasnya, tetapi juga mengetahui sifat baik buruknya dan menerimanya. Demikian juga Allah ingin supaya kita mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Mengenal sifat dan karakter Allah yang ilahi dan karya penyelamatannya yang agung. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Nabi Hosea dalam nas ini mengajak kita untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Jika kita tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan mampu mengasihi Allah dengan setia. Seperti pengalaman bangsa Israel, mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik, sehingga mereka hanya bertobat sesaat. Mereka mengaku dosa dan bertobat, tetapi pertobatan itu palsu. Pada kenyataannya, mereka masih berbuat dosa. Mereka tahu bahwa Allah yang menghukum akan memulihkan dan memberi kehidupan kembali jika mereka mencarinya. Mereka yakin bahwa Allah akan datang kembali seperti terang fajar dan seperti hujan di akhir musim yang kering. Oleh karena itu dikatakan supaya mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Jika orang mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka
ia tidak akan berani membohongi Tuhan dengan berpura-pura bertobat dan kembali melakukan kejahatan. Semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan, semakin kita mengasihinya dengan melakukan kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita saat ini? Yang pertama, agar kita mau kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ini mempunyai arti agar kita menyadari segala kekurangan dan kesalahan, kemudian mau meninggalkan, selanjutnya melakukan dan berbuat hal-hal yang berkenan atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini mempunyai arti ada tekad dan kemauan untuk mengenal Tuhan. Jalan dan upaya kita untuk mengenal Tuhan adalah kemauan dan keseriusan kita memberikan hati dan waktu untuk membaca, menggumuli, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Hanya dari firman Tuhan atau Alkitab, kita dapat dengan jelas dan terang mengenal Tuhan. Jika kita mau dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, firman Tuhan sangat jelas menyatakan dampaknya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhirnya musim yang mengairi bumi. Ini mempunyai arti bahwa kita akan menerima berkat yang berkelimpahan sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan yang memberikan sukacita. Karena itu, mari kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita berdoa. Kami telah disapa oleh firman Tuhan supaya kami dapat selalu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu ya Bapa, biarlah kami dapat mengenal Tuhan dengan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kami seperti fajar dan hujan di waktu kekeringan. Inilah firman Tuhan yang kami peroleh. Untuk itu, terima kasih Allah Bapa, dan juga aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu dapat kami andalkan dalam kehidupan ini. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.